Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis ikan fillet timun Jepang. Simple, sederhana, Chinese food Hong Kong style. Enak, seger, gurih. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya. Ikan fillet, timun Jepang, bawang merah, bawang putih. Timun Jepang, bawang merah, bawang putih. Kita cuci sampai bersih, kemudian ditiriskan airnya. Ikan filletnya juga kita cuci sampai bersih, kemudian ditiriskan airnya. Timun Jepang yang sudah kita cuci bersih, dipotong di bagian ujung, dibuang. Kemudian kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Untuk timun banyak sedikitnya sesuai selera kita ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 1 timun. Bawang putih diiris tipis. Bawang merah diiris tipis. Ikan fillet yang sudah kita cuci bersih, dikeringkan airnya sampai benar-benar kering. Ikan fillet yang sudah kering airnya dipotong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Ikan filletnya dibumbui 1 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok makan minyak wijen. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Kemudian diamkan selama 10 menit. Ikan yang sudah kita bumbui, kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Aduk-aduk supaya tercampur dengan tepung. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan 1 persatu potongan ikan yang sudah kita tepungi. Kemudian goreng ikannya sampai matang. Menggorengnya menggunakan api sedang ya teman-teman, agar tidak mudah gosong. Diamkan sebentar agar di bagian bawah berbau gurih. Balik di kedua sisinya agar matangnya merata. Tingkat kematangan dan kegaringannya sesuai selera kita. Setelah ikannya sudah matang, kita angkat, kemudian ditiriskan minyaknya dan disisihkan dulu.
panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan bawang merah dan bawang putih. Aduk-aduk sampai berbau harum. Setelah berbau harum, masukkan timun Jepang yang sudah kita potong. Aduk-aduk supaya tercampur. Kemudian masak sampai layu. Setelah timunnya sudah layu, kita bumbui 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kaldu ayam. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Tambahkan ikan fillet yang sudah kita goreng matang. Aduk-aduk lagi supaya tercampur. Kemudian masak sampai matang. Tingkat kematangan timun sesuai selera kita ya, teman-teman. Dan setelah semuanya sudah matang, jangan lupa tes rasa. Tumis timun Jepang, ikan fillet, Chinese food Hong Kong style. Simple, sederhana, bikinnya mudah dan gampang banget. Enak, seger, gurih, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.